guys, welcome back to my channel. Jangan lupa ketik like, comment, dan subscribe, okay? Karena kalau malian nggak subscribe, main balap ini. Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita kembali ke konten mukbang. Kali ini gua akan mukbang mie Indomie rasa iga penyet, ditambah dengan topping sosis. Bagaimana rasanya guys? Tonton terus channel gua, oke? Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Ketemu lagi dengan gua pagi ini. Sebelum kita mencoblos dan memilih, kita akan sarapan dulu guys. Kali ini gua akan sarapan mie Indomie goreng lagi dan lagi. Rasa yang belum pernah saya coba sebelumnya itu rasa iga penyet. Bagaimana rasanya guys? Inilah mie-nya. Mie iga Indomie goreng rasa iga penyet dan ditambah dengan topping sosis. Okay, kembali ke konten gua. Kali ini gua akan mukbang mie Indomie goreng lagi guys, rasa iga penyet. Bagaimana rasanya? Kali ini gua akan ditambah dengan topping dengan sosis. Dan jangan lupa, karena kita orang Indonesia, belum lengkap namanya kalau kita makan mie goreng kalau enggak pakai nasi. Inilah nasi putih, meskipun ini nasi tidak hangat alias nasi poe, karena gasnya tidak ada guys. Jadi gue makan nasi yang tidak dihangatkan, mungkin bagus ya. Kita akan review bareng-bareng bagaimana rasa dari mie Indomie goreng rasa iga penyet ditambah dengan topping sosis. Ada yang dikulub dan ada yang digoreng. Kita makan bersama-sama. Sebelum kita berangkat mencoblos, kita harus diisi dulu dengan sarapan supaya mencoblos kita nggak bingung milih siapa. Oke, selamat makan. Ini ya suapan ke tekstur dari mie Indomie rasa iga penyet. Oke, baca doa dulu. Mantap guys. Setelah kita mencicipi mie-nya, kita akan tambahkan nasi putih. Kita amplokkan saja. Walaupun gua tahu ini nasi gak diangetin, tapi gak apa-apa. Kayak aja lah. Sehat. Jangan lupa sediakan minum supaya Anda tidak terselak ketika makan. Dan ini adalah botol minum yang gue beli dari Mr. DIY. Harganya murah. Buat kalian yang cari produk-produk alat-alat masak, alat-alat apapun, alat-alat dapur, supaya kalian pergi ke toko DIY di kota terdekat Anda, karena ini udah
hingga tersebar ke hampir seluruh Indonesia. Ada ini toko DIY ini, Mister DIY. Mister DIY murah murah murah. Lucu guys, itu bentuknya ini kayak kucing. Ini adalah termos, termos ini untuk menyimpan air panas. Awet ini. Lumayan jam tayangnya bisa kuat 8 jam. Jadi buat kalian yang suka bepergian, jangan lupa membawa termos kecil ini. Ini isinya setengah liter, 500 ml muatnya. Dan inilah air yang masih panas. Ah, enak, enak, enak. Seruput, mantap. Rasanya dah. Nah, kita lanjut makan lagi. So. Mantap. Ternyata makan mie memakai sosis so nice, yang digoreng maupun yang dikulub itu rasanya sama, tapi lebih enak kalau menurut gue lebih enak pak. Oke guys, masih bersama gue, kita akan terus memakan dan menghabiskan mie ini, mie Indomie 3 penyet goreng pakai sosis goreng. Ini guys, seperti biasa, makanan telah habis. Maaf, gua gak bisa menayangkan full karena seperti biasa, karena alasan keterbatasan memori dan handphone. Next, kalau gua ada jadi YouTuber nomor 1 se-Asia, gua akan beli iPhone atau kamera yang bagus. Oke, pokoknya terus support channel gua. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Oke, gua Inso, cabut. Selamat mencoblos. Bye.